Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Apa kabar? Sehat-sehat aja, teman-teman. Hari ini aku masak daging ayam kanton ya, teman-teman ya. Tuh, teman-teman, wow, pokoknya nikmat banget, teman-teman. Yuk, teman-teman, simak terus ya videonya dari awal sampai selesai. Terima kasih yang selalu mendukung, yang selalu support, yang selalu share video saya. Beribu-ribu terima kasih. Semoga dipanjangkan umurnya dan lebih panjang dilimpahkan rezekinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Jangan lupa ya teman-teman, klik komen, share-nya ya teman-teman ya. Yang baru menemukan channel saya, silahkan ya pencet tombol loncengnya biar aktif juga, biar enggak ketinggalan video-video dari saya yang baru ya teman-teman ya. Yuk teman-teman, simak terus cara masaknya ya teman-teman ya. Ala tadi sore nih, terima kasih. Ini bahan-bahannya ya, di sini ada pilih ayam ya teman-teman. Ini setengah kilo ya teman-teman. Di sini ada saus tomat, di sini ada itu juga ya, kecap manis. Terus di sini satu biji itu wortel, satu biji paprika ya hijau. Terus di sini aku pakai 4 sendok tepung terigu, di sini ada 1 sendok tepung maizena. Terus ini 1 siung bawang putih, bawang merah, 3 siung bawang putih udah diiris-iris ya. Terusan pakai maji juga. Teman-teman, ini bahan-bahannya ya teman-teman ya. Daging ayamnya udah ditaruhin di tempat yang agak besar ya. Terus mau ditaruhin ini garam secukupnya aja. Terusan ini merica hitam ya. Terus ini bumbu itu ya, macam-macam bumbu garam. Aku pakai setengah sendok kecil aja. Terus ini ketumbar secukupnya aja ya teman-teman. Terus ini bawang putih halus. Teman-teman, sekarang ini diaduk ya teman-teman, biar tercampur rata. Teman-teman, udah seperti ini, udah tercampur rata ya teman-teman. Sekarang mau didiamkan dulu sebentar ya teman-teman ya, biar meresap bumbunya ya teman-teman ya. Teman-teman, ini ya udah bumbunya udah meresap. Sekarang aku mau ditaruhin ini ya, yang tadi tepung 4 sendok ini. Oh, teman-teman, terus diaduk lagi ya teman-teman ya, biar tercampur rata ke ayam. Teman-teman, seperti ini ya teman-teman ya. Sekarang ini udah tercampur rata ya teman-teman ya. Tuh teman-teman, udah tercampur rata ya. Sekarang siap digoreng dulu ya teman-teman ayamnya. Aku udah nyiapin ini minyak panas ya. Sekarang mau ditaruhin ini ayamnya ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Digoreng dulu, tapi nggak boleh kering-kering ya teman-teman ya menggorengnya. Tuh teman-teman, ini mungkin ada sedikit lagi digorengnya, jadi 2 kali ya teman-teman ya. Ini enggak cukup minyaknya. Tuh teman-teman, ini suruh itu dulu, tapi jangan kering-kering ya teman-teman ini ngegorengnya.
itu ada sedikit lagi, nanti kalau udah beres ini digoreng lagi ya teman-teman ya. Tapi begini aja, ini udah ya, mau diangkat ya teman-teman ya, ini nggak boleh kering-kering. Kita pun taruh di sana yang udah ada tisunya. Oke, sekarang aku mau ngegoreng yang sisanya tadi ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman tunggu matang ini ya, yang kedua kalinya. Udah nyiapin minyak ya, udah panas. Sekarang mau numis ininya, cabai merah sama bawang merah sama bawang putihnya ya, lupa, maaf aja ya teman-teman ya. Tuh, bismillahirrahmanirrahim. Mau diresepin dulu ya, bawang merah sama bawang putihnya. Biar harum. Biar kecoklatan ya teman-teman. Tuh teman-teman, ini daging ayamnya juga udah mateng ya teman-teman ya. Tuh, udah digoreng begini, ini enggak kering teman-teman ya. Nanti kan dimasak lagi sama itu, sama sayurannya ya teman-teman. Sekarang ini diaduk-aduk biar harum bawangnya. Teman, ini bawang merah, bawang putihnya udah harum ya teman-teman. Sekarang aku mau masukin ini wortel sama majinya ya, penyedap rasa ya kalau di Indo ini. Teman-teman terus di oseng-oseng, aduk-aduk lagi ya. Layu dulu wortelnya sama aku mau ditaruhin air sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Biar layu dulu wortelnya. Dipakein cuka, ini aku cuka 1 sendok juga tadi udah divideoin, maaf aja ya teman-teman ya. Sekarang ini diaduk-aduk. Tuh teman-teman, ini sekarang udah tercampur rata ya teman-teman ya. Ini udah layu ya teman-teman. Sekarang aku memasukkan ini paprikanya, terus tambahin 1 sendok kecil gula putih, terus ini saus yang tadi masuk juga. Terus diaduk lagi. Ini udah nggak pakai bumbu lagi ya teman-teman, karena tadi ayamnya udah pakai bumbu. Ini cuma sama itu aja, maji sama gula tadi ya, ditambahin gula.
Teman-teman udah goprek-goprek ya. Sayurannya sekarang sama aku mau ditaruhin ini larutan maizena ya. Udah dipakein air ya teman-teman ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini biar apa? Biar mentah. Ini namanya kanton ya teman-teman ya. Tuh teman-teman, ini suruh itu dulu, tercampur dulu tepung maizenanya, nanti dimasukin daging ayamnya ya teman-teman ya. Ininya sayurannya udah matang ya teman-teman, masalah. Sekarang mau dimasukin ininya ya, ayamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ya, masukin ayamnya ya teman-teman ya. Ini sebentar aja teman-teman, karena ini ayamnya udah matang juga ya teman-teman ya. Tuh teman-teman, udah segini aja, udah matang ini ayamnya sama sayur-sayurannya, udah tercampur rata ya teman-teman ya. Sekarang ini siap disajikan ya teman-teman ya. Pokoknya udah pas, mantap banget ini pokoknya. Sekarang siap disajikan ya teman-teman. Ini piringnya teman-teman, sekarang mau ditumpahin aja langsung, jangan lama-lama. Ini diratakan dulu ya. Tuh teman-teman ya, ini dia hasilnya ya teman-teman ya. Ini kanton daging ayam ya teman-teman. Wow, pokoknya nikmat pisan ini ya, teman-teman. Dimakan sama nasi putih ya teman-teman. Terima kasih ya teman-teman. Tunggu video-video selanjutnya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.